ada sebelumnya dikasih di toko. Jadi pesan ini berikut sama kita. Mari makan. Pop mie ada lontongnya. Iya. Ada di Majalengka. Baru ya, baru. Makanya masih bingung juga. Kondisinya akhirnya masih. Air kerupuk. Jadi settingannya dulu itu dapat free anek gitu. Apa gimana? Free anek. Jadi ya. Di sini katanya. Kalau 270 di belakang, depannya. Oh, depannya enggak. Kalau 270. Om, sarapan, Om. Yo, sarapan. Agar kuat menghadapi kenyataan. Oh, sarapan standar camping ya. Iya. Udah dari apa? Sadanya aja. Asal asal jangan sarap aja deh. Iya. Mana Om cari gamenya, Om? Cari gamenya mana, Om? Orangnya tadi mana, Bro? Cari gamenya mana, Om? Oh, ini nih. Lontong. Dia udah makan apa? Habis berapa tadi? Dua. Mana sih pujang-pujang kagak nongol mau punya anak? Apa? Udah nyanding aja. Semua lampu dimatikan dulu. Semua ya, matiin lampu. Aja, matiin lampunya, lampu matiin. Ke sana, Om. Kembali ke gunung, ke gunung, ke apa? Nah, ke situ, Om. Cakep. Biar banner-nya nanti kelihatan. Ngalang-ngalangin, ayo. Baik. Lah. Kita nyalakan dulu untuk api unggun. Nanti sebelum kita beranjak ke maaf. Logo, kita nyalakan dulu api unggun untuk CPI-nya. Musiknya, Om. Ya, inilah dia Camper Van Indonesia Regional Jawa Barat. Saat lagi kita saksikan untuk logo. Api unggun, Om, api unggun. Pak Ketua, Pak Ketua, api unggun. Ayo kita bikin lingkaran di sini. Kita saksikan logo Camper Van Indonesia Regional Jawa Barat. Seperti apakah logo yang kita tunggu-tunggu, yang kita nantikan selama ini. Dan untuk perwakilan dari DPP, Ketua Regional Jawa Barat, untuk bisa menarik tali, Pak Bendahara silakan mendampingi. Kita hitung bersama-sama. Inilah dia,
logo Camper Van Indonesia Regional Jawa Barat 3-2-1. Ya, inilah dia logo Camper Van Indonesia Regional Jawa Barat yang malam hari ini telah resmi menjadi logo kita bersama. Silakan, logo sudah ada, kita bisa pergunakan bersama-sama logo ini. Mungkin dari Bapak Bendahara yang tahu sejarah logo ini seperti apa, Om Yudi silakan bisa dijelaskan. Om Yudi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi untuk garis besar dari logo Camper Van Indonesia ini Regional Jawa Barat. Jadi bahwa kita itu tinggal di Jawa Barat dan ibu kota kita ibu kota Jawa Barat itu yaitu Kota Bandung dan posisinya di terinspirasi dari ciri khas Bandung yaitu Gedung Sate. Jadi dijadikan ikon. Kenapa ada dua gunungan? Kalau udah bayang gunungan kanan dan kiri, memang ibu kota Jawa Barat itu posisinya dilingkung dengan beberapa gunung gitu. Dan untuk menggunakan warna merah yang cenderung dominan berani serta desain berupa sayap yang memiliki makna membangun. Dan logo Camper Van Indonesia itu adalah paling dominan. Kenapa? Karena Camper Van Indonesia adalah payung dari organisasi regional-regional yang ada di Indonesia. Kira-kira seperti itu intinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah sedikit penjelasan. Kita bisa pergunakan logo bersama-sama. Dan inilah kita. Inilah kami, Regional Jawa Barat dengan logo terbaru kami yang malam hari ini telah kita launching bersama-sama. Jikalau kita duduk di kaki, dan semenjak ombak lautan yang kian menyepi, janganlah cepat berlalu. Lapaknya mau dibubarin. Hidung gua di sini jadi bideng. Sama aja kayak mampet. Heeh. Bideng. Pencernaan. Pencernaan sih enggak. Itu yang punya obsesan itu ya. Yang Camproof itu sama belakang buat naruh motor. Oh.